Okey, baiklah, pada video yang lepas aku adalah buat satu tutorial macam mana nak order makanan melalui Foodpanda. Dan aku banyak terimalah soalan-soalan, dan antara soalan yang paling popular adalah macam mana nak tinggalkan komen di dalam aplikasi Foodpanda tu. Okey, jadi pada video ni aku akan tunjukkan cara macam mana kita boleh tinggalkan rate ataupun komen lepas kita dapat order daripada Foodpanda. Okey, caranya senang je. Okey, dalam video ni aku dah anggap korang dah selesai order korang tu. Okey, di mana order tu korang dah ambil lah daripada Foodpanda. Okey, sekarang ni kita pergi ke laman web, kita pergi ke aplikasi Foodpanda. Okey, dalam telefon kita. Okey, yang ni aku menggunakan iPhone, okey. Mungkin dalam Android pun lebih kurang sama kot. Okey. Lepas tu kita pergi ke ikon yang ada di sebelah kiri ni. Okey, kita klik. Kemudian kita klik pada Help Center. Okey, kemudian kita pergi ke My Orders di sini. Okey, kita klik. Okey, kalau korang tengok, ni adalah makanan yang ataupun order yang aku baru saja order. Okey, untuk korang tinggalkan komen, aku cadangkan korang tinggalkan komen dalam tempoh 24 jam. Okey, sebab apa? Sebab aku takut benda ni akan hilang. Okey. Jadi ni adalah order yang terbaru. Okey, di mana order ni dah lengkap lah. Okey, dia kalau korang tengok di sini dia tulis delivered. Okey, kemudian kita klik pada get help di sini. Okey, kemudian kita scroll sikit. Okey, kita scroll dan korang klik pada I would like to give feedback on my rider. Okey, kita klik je. Okay, so di sini korang boleh bagi rating lah, okay, pada rider korang tu. Sama ada korang tak puas hati ataupun korang sangat berpuas hati. Okay, nanti, okay, sebagai contoh lah. Okay, sekarang ni dia ada 5 pilihan. Okay, sekarang ni kita buat je lah yang mana-mana. Okay, behavior. Okay, kemudian kita explain sikit issue. Okay, kita tulis lah terbaik. Okay, sebagai contoh terbaik. Okey, kemudian di sini kalau korang nak upload gambar, okey, korang boleh upload. Okey, sebagai contoh kita cuba upload. Okey, kita upload daripada library. Okey, ni sebagai contohlah. Okey. Okey, kita choose. Okey, kemudian kita send. Okey, dan untuk lengkapkan komen kita ni ataupun rating pada rider kita, kita klik pada send. Okey, tu je.